Berhasil pecahkan Guinness Book of World Records edisi 2018 sebagai menteri termuda di dunia. Syama menduduki posisi menteri di usia 22 tahun pada 2016 lalu. Rekor yang ia pecahkan berhasil mengalahkan Aida Hazialik yang menjadi menteri pendidikan Swedia di usia 26 tahun. Syama merupakan lulusan dari New York University Abu Dhabi, lalu mengambil gelar masternya di Universitas Oxford dan lulus pada tahun 2015. Kini Syama yang berusia 23 tahun ditunjuk sebagai Menteri Urusan Pemuda. Tugasnya mengendalikan isu dan aspirasi pemuda Uni Emirat Arab agar berjalan lebih baik ke depannya. Iqbal Mahmud Al-Assad. Wanita asal Palestina ini tercatat di Guinness World Records sebagai dokter termuda di dunia. Ia menempuh perguruan tinggi saat usia 13 tahun dan menyandang gelar dokter dari Weill Cornell Medical College saat usianya 20 tahun pada 2013 lalu. Iqbal juga lulus sebagai mahasiswi terbaik dan mendapatkan beasiswa penuh karena kecerdasannya. Ia dibesarkan orang tuanya di tempat pengungsian warga Palestina di Lebanon. Tujuannya menjadi dokter adalah agar bisa membantu dan memberikan pengobatan gratis di tempat pengungsian Lebanon. Nadia Hussein adalah pemenang kompetisi membuat kue The Great British Bake Off yang sangat populer di televisi di Inggris. Ia menjadi muslim pertama yang memenangkan kompetisi tersebut. Nadia yang memiliki hobi membuat kue dari kecil ini telah diminta untuk membuat kue ulang tahun ke-90 Ratu Elizabeth II yang jatuh pada 21 April 2016 lalu. Nadia menyajikan kue buatannya sendiri langsung kepada sang ratu di acara perayaan di Windsor Castle. Setelah itu, ia menjadi tuan rumah film dokumenter The Chronicles of Nadia, BBC, dan menjalankan profesi sebagai presenter masakan di berbagai televisi Inggris. 2017 lalu, ia berhasil memenangkan British Presenter Award dengan kategori wanita dalam film dan televisi.